Sip. Foto lagi, foto. Wah, mantap. Kita cicip lagi. Ya. Lembo. Ini wajib diperbanyak ini. Wajib Angelica. Angelica. Di kebun Kebonara, Tangkit Batu Nara. Muara Putih. Teh bunga. Apa? Teh bunga selang. Teh bunga selang. Ini di lokasinya Mas Mas Budi Harto. Mas Budi Harto. Ya. Iya. Kita ketik ya. Ya. Ah, senang sekali ini bisa mantap, kedatangan ya, tamu beliau. Cicip langsung juga. Kita, langsung kita cicip. Cicip. Langsung ini ya. Monggo Pak. Tanpa rekayasa ini asli rekayasa dari pohonnya asli. Langsung. Jos. Lebih manis. Tangkap ya teman-teman, oke oke. Oke. Teman-teman lihat anggurku. Lihat anggurku di sana sama ini sama itu. Oh, mana nak? Oh. Anggurku bagus loh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya berbagi pengalaman perawatan anggur bersama Lito Muhammad. Nah teman-teman, kali ini kita yang kedua kalinya ke kebun anggur Nara teman-teman. Ini beliau ini pemilik kebun anggur Nara. Om siapa om? Om Budi. Om Budi. Om Budi Harto. Ini sahabat kita yang ada di Desa Taman Sari. Tangkit Batu, Kelurahan Muara Putih. Oh, Tangkit Batu, Kelurahan Muara Putih, Natar, Lampung Selatan. Ya Om ya? Oke, iya. Nih teman-teman, di sini Nara dengan bannernya. Di gambar banner ini yaitu buah-buah yang sudah buah asli. Buah asli berbuah di kebun anggur Nara ya. Buah asli kita petik. Oke, oke. Nah teman-teman, yuk kita ke dalam. Kita lihat kebunnya di dalam teman-teman. Kebun ya, hanya pemanfaatan pekarangan. Nah teman-teman, ketika kita masuk ke kebun anggur Nara ini, kita akan disambut dengan Markisa Jumbo. Markisa. Markisa yang buahnya besar-besar teman-teman. Nah seperti ini. Kita review Markisa sebentar ya teman-teman. Nah ini besar teman-teman. Untuk ukuran Markisa sudah seperti jambu kristal. Jelas untuk memanjakan mata, ya. Lihat banyak buah-buahan yang bergelantung kan rasanya sejuk. Betul betul. Yuk kita lanjut ke dalam, kita lihat kebunnya. Di sini kita akan bahas mengenai pembuahan, kemudian tumpang sari di sini macam-macam. Yuk teman-teman. Nah. Ketika masuk kita sudah disambut dengan jenis apa nih Om? Jenis etalon. Jenis anggur etalon. Etalon ya Om ya. Warna ketika matang? Verasnya sangat cantik. Dimulai dari warna di ujung, kadang di tengah. Oh seperti itu ya? Sangat cantik lah kalau dilihat prosesnya itu. Makanya kita harus melalui proses. Jadi lihat dari awal sampai akhir kita bisa menikmati. Kemudian anggur apa saja yang sedang berbuah sini Om? Sementara yang masih ada itu ada jenis etalon, ada semelet, ada alvica, ada tason, angelica, dan jubile beauty krasotka. Ke belakang ada rainbow. Oh jadi banyak ada jenis rainbow, yang ada harol, ada jenis lain lagi juga ada. Oke oke. Nah teman-teman, kita akan kupas satu-satu. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat ya buat teman-teman. Jadi jangan di skip. Untuk teman-teman yang belum subscribe juga silakan subscribe agar channel ini semakin berkembang untuk berbagi pengalaman ke teman-teman semua ya. Pertama etalon dulu Om. Yeah. Kita minta ilmunya mengenai etalon Om. Ini gimana sih Om, kok bisa berbuah? Etalon ini cara pangkasnya Om. Ini sebenarnya belum ada niat untuk pembuahan ya Om ya. Belum ada niat untuk pembuahan, kita hanya istilahnya pengaturan cabang. Kita ngatur cabang, percabangan supaya nggak terlalu panjang, kita arahkan, baru kita excel brick. Ini hasil excel brick. Ya, tahu-tahu
pecah tunas dia pada kembang. Berarti ini varian genjah. Sangat genjah. Ini termasuk varietas yang genjah. Mm-hmm. Dan istilahnya varasinya juga sangat cantik. Mm-hmm. Hampir sangat mirip cantik dengan beauty ya. Kayaknya hampir sama. Untuk varasinnya. Iya. Hampir sama. Ini boleh kita icip, Om? Boleh, silahkan. Cuman ini belum matang sempurna, walaupun hitam, belum sempurna hitamnya. Oke, ya, teman-teman. Dicicip aja boleh. Enggak sabar nih, teman-teman. Mumpung kita manfaatkan kesempatan ini untuk icip-icip, teman-teman. Kita akan pilih yang agak hitam ya. Hitam, ya. Nah, ini boleh juga ada nih. Ada. Nah, ini termasuk buah sudah ibarnya sisa ya, sisa yang buat icip-icip. Makanya ini udah kurang maksimal. Ini udah berapa kali kita habis tadinya ini sangat lebat ya. Sangat lebat ini buah etalon ini karena sudah sering untuk kunjungan orang sih ya, jadi ya wajar lah buahnya udah berkurang. Ini petik-petiknya udah pada habis di ya. Petik ya, Om. Dan ini ya, sepertinya bertingkat, Om, pembuahannya. Iya, pembuahan bertingkat karena apa, tujuan kita hanya membesarkan buah pertama dengan kita pangkas ya, buah lagi, kembang lagi. Makanya kayaknya pembuahan ini nggak bisa berhenti. Kalau selalu kita pangkas, pasti buah. Jadi nggak bisa berhenti berbuah, Om? Kayaknya nggak bisa. Kayaknya seperti saya makan buah etalon ini. Kayaknya nggak cukup cuma satu, teman-teman. Ini manis, loh. Nanti kalau saya icip-icip terus, berbagi pengalamannya nggak selesai, teman-teman. Kita lanjut dulu ya, nanti itu. Nah, kalau ini, Om, buah apa nih, Om? Ini semelet. Oh, ini jenis semelel. Ini jenis semelel. Gimana, Om, untuk etalon ini pembuahannya, Om? Itu etalon, ini semelel. Oh, maaf, ini semelel. Semelel itu sama dengan etalon. Kita hanya melakukan SL break. Sebenarnya belum niat pembuahan semua ya di sini ini. Karena kita SL break keluar bunga. Bunganya kok bagus. Sangat sayang toh kalau kita sia-siakan. Sayang, karena ini besar buah nih, ini kan untuk penyemangat kita merawat tanaman. Betul. Inilah penyemangat kita. Kita akan menjadi tahu rasa anggur ini semakin semangat. Oke, jadi poin juga untuk etalon dan smilep sama-sama dari hasil Excel Brick ya, Om ya. Oke, kita lanjut, Om. Nah, kemudian untuk RS apa sih, Om, di sini yang digunakan? RS kalau yang di depan ini ya maaf, ini memang sudah mulai berganti. Artinya kita sebagian pakai dogri. Oh, ya. Dogri. Cuman banyak yang enggak suka juga dengan dogri karena apa? Terlalu suburnya tanaman. Terlalu panjang. Vigor. Ya. Oke. Okay, kalau yang di belakang kita masih menggunakan bela. Isabella. Oh, di belakang bela. Ya, jadi campur-campur ya. Karena ini di depan ini tadinya Isabella semua. Oh ya. Cuman penanamannya kita itu kurang rapi. Oh. Kurang rapi dan enggak teratur. Iya. Kita yang lama kita cabut, kita penanamannya kita ukur, kita arahkan supaya ketemu nanti percabangannya ini ketemu. Enggak tumpang tindih ibaratnya. Betul. Kan? Karena sirkulasi udara juga penting ya, Om ya. Sirkulasi udara sangat penting. Inilah baru kita tanaman baru semua ini. Oke. Kita lanjut kemana lagi nih, Om ya? Bisa ke samping atau ke belakang. Oke. Ini masih semelet, Om? Ya, ini masih semelet. Ini sebenarnya belum matang sempurna nih, tapi mudah-mudahan sudah bisa dicicip lah. Mungkin ada. Mantap, teman-teman. Kita nyicip lagi. Monggo silahkan. Ah, sangat mulus ini. Ini coba kamera. Ini jenis smelep ya, besar juga kalau dengan jempol saya ini, besar smelepnya ya, untuk yang ukuran berry besar. Oke, coba kita akan cicip ya. Nih teman-teman, bismillah. Gimana rasanya, Om? Ini belum matang sempurna ya? Belum matang sempurna. Biji itu baru mau mulai. Manis sudah dapat, tetapi asamnya masih ada sedikit, teman-teman. Karena memang untuk menunjukkan indikasi buah anggur itu matang, bisa dilihat dari bijinya. Ketika biji coklat kehitaman, nah itu baru benar-benar matang, teman-teman. Jadi bijinya ada dua ya. Tapi akan kita lanjut. Mantap. Kalau ini, Om? Ini varietas Altika. Oh, ini Altika. Ini lain lagi, teman-teman. Ini Altika.
Dari hasil axle brick juga, Om? Sebenarnya hasil axle brick sama, cuman karena batang yang utama ini yang baru ini dia keluar, saya biarkan hanya ada buahnya. Jadi, yang ini boleh dicicip-cicip gak, Om? Aduh, kayaknya ini sayang banget ketimbang dibuang ini. Masih sangat mentah ini. Masih keras tapi mentah. Masih kayak belimbing ulung. Yang ini ketika mateng warnanya merah kehitaman. Yeah. Ya. Jadi bukan hijau begini, teman-teman. Kok jadi keterusan mau icip-icip terus nanti kayak jadi konten gitu. Bisa nanti nyicipnya, belakang ada lagi di atas lain. Sambil guyon ya teman-teman, jadi kita lihat kebun anggur biar teman-teman juga nggak terlalu serius melihat konten kita ini ya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Mana lagi Om? Ini Om, saya mau lihat yang ini Om. Ini apa ini Om? Ini sama aja, samelab ini. Oh, ini masih samelab. Nah, ini axle brake-nya alhamdulillah kok banyak potong tunas. Bunga terus nih. Ini bunga lagi? Iya, ini keluar bunganya lagi nih. Oke. Bunga kecil pun jadi ya, Om ya? Kecil pun jadi. Alhamdulillah walaupun kecil juga bentuk ya. Okay. Nah, ini buahnya justru akan lebih bisa maksimal kalau buah sedikit tanpa penjarangan. Satu lagi, Om. Ini saya lihat juga penting, sepertinya pemanfaatan lahannya sangat efektif ya, Om. Selain anggur, kok saya melihat di sini ada tanaman palawija sepertinya yang lainnya ya. Apa ya, ini tumpang sari ya bahasanya, Om? Tumpang sari. Tumpang sari apa tumpang tindih nih, Om? Tahu nih, kayaknya sih lebih banyak tumpang tindihnya dibanding tumpang sarinya nih. Ini teman-teman, Om Budi ini rajin sekali, jadi di sela-sela tanaman anggur ditanami dengan tanaman bunga kol. Bunga kol. Ini untuk sebelah sini bunga kol. Geser ke sini ada daun bawang ya, Om ya. Iya. Jadi kita ini masih sebenarnya masih percobaan. Mm-hmm. Percobaan tanaman apakah yang bisa subur di bawah tanaman anggur. Oke. Makanya ini sebatas masih untuk istilahnya percobaan. Mm-hmm. Makanya kembang kol ini di dalam ruangan seperti ini karena atasnya ada anggur, yeah, itu lebih lambat ketimbang yang di luar. Oh, ketika berarti dia juga butuh sinar, butuh seperti sinar anggur. Matahari full seperti anggur, karena dia sudah terhalang oleh anggur, makanya dia lambat. Oke. Dan makanya ini mungkin ini berhenti. Mm-hmm. Nanti kita lihat dengan daun bawang ini kokonya bagus, mungkin kita ganti dengan tanaman lain, daun bawang semua, supaya tidak hanya anggur. Tapi begitu orang masuk, wah ini cantik nih, anggur ada, sayuran ada. Iya betul, saya juga ketika masuk tadi, wah ini pemanfaatan lahannya sangat efektif ini. Bisa dilihat tuh teman-teman, kamera silahkan dekatkan, ini bunga kol. Asli, bukan dadakan ya. Kalau hanya untuk sayur sop atau sayur capcay, sudah tidak usah beli lagi teman-teman. Tinggal petik, kita masak. Nah, lalu Om sambil jalan ya ke sana ya, Om. Yang ini jenis apa aja, Om? Oke teman-teman, kita lanjut. Sekarang di sini kita ada jenis tason. Tason Om ya? Iya. Yang mana Om? Tolong ditunjukkan yang jenis tason Om. Ini tason. Oh ini. Coba kamera didekatkan. Ini karena maaf ini buahnya agak sedikit-sedikit karena ya sama semua di depan ini belum waktunya pembuahan serentak. Jadi dia hanya hasil dari axle brick semua. Oke. Yang di depan ini. Ketika kita axle brick, stop nutrisi, bawa bunga. Bawa bunga semua, makanya. Akhirnya dilema. Ya, begitulah kira-kira. Tapi nggak apa-apa Om, kita nanam anggur kan tujuannya berbuah. Nah, ketika dia membawa bunga ya, apa salahnya kita pelihara kan? Nanti ada saatnya untuk pembuahan serentak. Nah, betul, mantap. Nanti undang lagi nih Om. Saya, oke, siap. Kita konten lagi, berbagi siap pengalaman ke teman-teman. Ini bisa dicicip juga ini, nggak apa-apa. Ini udah boleh nih Om? Waduh, ini udah, istilahnya ini udah buah yang terakhir-terakhir nih, udah akhiran ini. Jadi malu nih teman-teman, ini disindir apa gimana ini? Karena datangnya terlambat sampean. Waktu buahnya lagi bagus-bagusnya, sibuk sendiri ini. Makanya, oke, kita cicip juga. Lumayan keras ya, crunchy. Kalau tekstur keras teman-teman, crunchy, dilihat dari tekstur dagingnya juga
kelihatan ya tuh dengan sedikit air tuh. Kalau biji memang masih hijau, belum matang sempurna, tapi untuk rasa sudah lumayan, ya, lumayan lah, udah layak dikonsumsi lah. Nek sedompol ya gelem. Ah, ini ya ada juga saya penasaran Om, ini ada yang diikat-ikat plastik tapi kayaknya bukan anggur nih Om. Ini apa nih Om? Ini kita memang kan petani ini, petani asalan ini. Mm-hmm. Jadi ini kapur barus. Oh. Tujuannya kapur barus kan kalau di dalam rumah itu untuk mengusir kecoak ya. Betul. Nah, ternyata kita gunakan ini untuk mengusir apa istilahnya, hama-hama ini kurang maksimal. Jadi harus memang harus pakai perangkap yang lebih jitu. Oh, tetapi ya, sudah bisa membantu ya? Ya, setidaknya sudah bisa membantu, cuman dia kurang maksimal. Seperti lalat buang nah, gitu ya? Oh, oke oke. Ibaratnya mengusir lah. Mencegah ya? Mencegah. Bukan untuk mengobati ya? Kita semua kan pengangguran ini kan semua harus dicoba. Dituntut karena, untuk kreatif. Nah, untuk kreatif. Mantap. Kalau ada yang lebih, apa istilahnya, lebih aman, kenapa kita harus pakai yang tidak aman? Betul betul. Karena apa? Kalau kita semprot dengan obat, otomatis hama itu hilang. Oke. Okay. Tapi setiap hari kan kita nyicip. Ah iya. Apakah nggak berbahaya untuk kita? Betul. Apalagi konsumsi orang. Betul. Itu betul, maksud betul saya seperti itu. Jadi konsep di sini berarti organik dong. Organik. Oh, di sini organik teman-teman. Jadi tau, tanpa pestisida kimia ya. Tidak lepas dari itu, cuman kan tidak dimaksimalkan. Oh iya. Tetap kita nggak bisa lepas begitu saja ya, ya. Pasti ada, kita harus butuhlah tetap menggunakan kimia gitu ya. Tuh. Oke, siap. Jadi dikombin imbang gitu ya. Imbang, terus harus seimbang. Cuman untuk saat pembuahan kita nggak pernah sekalipun nyemprot dengan pestisida karena untuk kita konsumsi. Oke. Karena pembuahannya juga nggak serentak ya, karena pembuahan nggak serentak akhirnya kan pematangannya pun nggak bareng. Kalau kita semprot bahaya kan gitu. Oh iya, kita, kalau untuk pematangannya, pemangkasannya bareng itu sebenarnya bisa karena bisa. Efek dari pestisida itu biasanya hanya 15 sampai 20 hari teman-teman, tergantung dari jenisnya ya. Nah itu setelah lewat dari itu maka kadar racunnya akan hilang teman-teman. Itu yang saya tahu. Tapi karena ini pembuahannya bertingkat, tidak serentak matangnya, memang akan berbahaya ketika nanti akan dicicip. Orang tidak tahu kalau itu habis di spray atau semprot. Bahaya Om ya. Namanya pengunjung kadang tidak tanya kan, main petik akan kan. Mana lagi nih Om? Bisa ke belakang atau ini saya tunjukkan ini hasil dari kreatif dari boleh kita. Boleh. Ini ada produksi teh bunga telang kita. Oh, entar Om, maaf Om, saya pengin tanya dari sebelah sana dulu ya. Dari poster sana ya Om ya, kita ngobrol sana Om. Ini sekalian teman-teman, kita akan bertanya juga ke Om Budi, kita ada beberapa banner di sini dan ini apa saja sih gitu ya. Ini ada tulisan bertuliskan Aspai DPD Provinsi Lampung. Nah, ini apa sih Om? Biar teman-teman tahu Om. Aspai di provinsi ini kita mewakili yang provinsi. Ya, kita mewakili untuk provinsi untuk pengangguran dan nanti kita akan bergerak bersama Aspai ini untuk maju ke pemerintahannya. Okay. Untuk melegalitaskan sebuah tanaman anggur ini jalannya kita pakai Aspai. Aspai. Ini Aspai ini berarti Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia. Ini di bawah dinas apa nih Om? Apa di bawah Kementerian Pertanian langsung? Sementara masih langsung ke Dinas Pertanian Hortikultura. Hortikultura. Ya, oke. Di pusat masih berjuang. Jadi ini skala nasional ya? Iya. Jadi untuk penggiat anggur sekarang bisa dilindungi? Bisa dilindungi oleh istilahnya organisasi apa, jembatannya ya ini. Oh, jembatannya. Jembatan siap. Kita melalui Aspai. Jadi di Aspai itu mungkin ada edukasi ya, ada edukasi, bimbingan-bimbingan teknis tentang tanaman anggur. Oke. Nanti akan melegalkan varian juga ya. Oke, siap. Lanjut Om. Nah, ke sini Om. Ini ada poster juga, ini apa banner ini teh bunga telang. Apa sih ini Om? Teh bunga telang ini adalah
sebuah tanaman yang banyak khasiatnya. Oke. Yang bisa digunakan untuk pewarna makanan, yang untuk nasi bisa. Nah, ini dibuat teh ini untuk minuman segar dan bermanfaat. Tumbuhan. Bunga, hasil dari bunga tumbuhan itu. Untuk manfaatnya, manfaat ini ada di sini, mengandung vitamin A, C dan E, mempercantik kulit nih. Yang penting bagi para ibu-ibu nih biasanya. Iya. Meningkatkan ketebalan tubuh, kekebalan tubuh, melancarkan peredaran darah. Bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung dan dapat menurunkan kadar kolesterol. Yang bagi orang yang gemuk nih biasanya nih. Nah, oke, sekarang kita akan lanjut ke sini. Kita akan lihat dokumentasi kegiatan Kebun Nara, teman-teman. Jadi banyak juga sini kalau dilihat dari foto-foto ini yang berkunjung ke sini, Om ya. Alhamdulillah. Ini kegiatan selain di Kebun Anggur Nara, sepertinya ada kegiatan di luar Kebun Anggur Nara nih, Om. Iya, ada kegiatan. Memang istilahnya kita alhamdulillah dipercaya ya untuk ikut membantu mereka meramaikan acara-acara di kementerian atau di dinas-dinas pertanian. Satu contoh kemarin pernah di Bandar Lampung, di Bandar Lampung Fair saya sudah pernah ikut, dokumennya lupa saya nggak ini. Ada Natar Fair. Natar Fair. Natar Fair. Nah, Natar Fair kita diminta oleh KUPT ya, Ibu Irma, dan ketemu langsung dengan Pak Kepala Dinas, Pak Bibit ya. Nah, ini kita buat nih karena keterbatasan ini tempat. Jadi hanya sedikit tanaman yang kita pajang. Nah, kemarin kita ada ikut di acara peresmian peresmian gedung untuk sertifikasi di Natar kemarin. Ada acaranya juga. Ya, dihadiri oleh Bapak DPR RI Pak Sudin. Kita kebetulan nih kita lagi berbincang-bincang dengan beliau. Alhamdulillah dapat respon juga. Nah, kita juga berusaha untuk membantu kepala dinas tertarik untuk nanam anggur. Jadi beliau juga sudah mulai tertarik nanam anggur. Iya, kita disuruh bantu mereka untuk membuatkan GH sekaligus. Siap. Jadi saya memang kepingin saya dokumentasikan setiap orang yang berkunjung, supaya ada kenangan lah di kebun kita untuk penyemangat seperti itu. Siap. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada family gathering keluarga besar SMA Plus Muhammadiyah Natar, ya, Om ya? Iya. Nah, kemudian di situ ada poster besar itu Adinda Musik, teman-teman. Nah, beliau ini seperti ini. Gambar bajunya nguntir. Nguntir apa, Om? Nguntir bareng itu istilahnya cekson bersama. Cekson bersama di lapangan sembari menimba. Nah, oke, teman-teman, kita lanjut. Kita akan melihat sistem penyiramannya di sini, teman-teman. Om Budi ini menggunakan sistem apa sih, Om? Sistem spray sih sebenarnya, sistem kocor. Cuman kita memanfaatkan air yang dari kolam sama dari shower. Ya, intinya mempermudah kita lah untuk dalam penyiraman. Jadi di sini ada beberapa sistem. Tadinya sistem tetes semua. Karena kita kurang sudah banyak tanaman supaya sayuran ini bisa siram, makanya kita ganti dengan spray. Spray. Tetapi masih ada yang sistem tetes juga nih. Nah, sebagian masih ada sistem tetes. Sistem tetes. Untuk sistemnya gimana, Om? Coba Om kita lihat, Om. Kita mau lihat teman-teman sistemnya bagaimana ketika dibuka keran. Nah, ini teman-teman. Ini kita menggunakan air tower langsung ya. Kita air kolam. Ini air kolam. Kita buka itu, kita mesin kita tutup. Karena faktor mesin ini kita kurang besar, makanya dorongannya masih kurang. Nanti akan kita ganti dengan yang lebih efisien. Tapi ini juga udah cukup, Om, membantu penyiraman sepertinya. Nah, ini semua bisa kita pakai. Nah, itu teman-teman bisa dilihat, jadi menggunakan sprinkle ya. Nah, itu lumayan membantu untuk penyiraman ya.
Ini dari air kolam. Oh, air kolam, kolam Om ya. Kita manfaatkan dari air kolam. Mm-hmm. Nah, air kolam kita pakai pendorong. Dot. Ini kolam apa nih Om? Ini kolam ikan gurame. Oh, gurame. Campur-campur, ada ikan gurame, ikan nila, segala macam. Nah, ini kalau pas kita ganti bisa buat penyejuk. Siap, 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 siap. Bisa buat penyejuk. Nah, ini. Oke. Kedepan kita rancang sistem smart farming. Oh, smart farming? Iya, kepingin kita, pingin supaya kita lagi berjalan-jalan kemana, kita tinggal pencet langsung nyiram semua. Bisa itu? Insya Allah, kalau dilaksanakan. Bisa. Siap, siap. Ilmu lagi teman-teman. Nah, nanti kata Om Budi, insya Allah kedepannya akan menggunakan sistem penyiraman smart farming, teman-teman. Nanti kalau beliau sudah memasang sistem itu, kita bisa update lagi ya. Tapi jangan diburu-buru karena anu ya, waktunya masih sibuk nganggur. Kita lanjut belakang yuk. Ini panjang teman-teman kebun anggurnya Om Budi. Ini ada banner kita di awal-awal dulu pertama pembuahan. Ini bannernya. Ini tahun pertama, 4 tahun yang lalu ini pembuahannya. Dalam ini ya. Sudah lama sekali ya. Yang lama. Ini pertemuan kita pertama ya dulu ini. Oh iya, saya nggak ikut ini. Cuma dulu pertama. Kita lanjut ke teman-teman, ini luas ya. Di sini bisa terus ke sana, bisa dilihat. Ini jenis apa lagi nih Om? Ini tinggal sisa-sisaan, rencana mau dipruning total. Ini ada gorde. Oh ini gorde? Gorde ini, gorde. Bukan horde ya, gorde ya? Bukan, gorde ini. Gorde. Oke, pematangnya, pematangannya hijau? Agak kekuningan, ini udah mulai okay, mulai ferasen, okay. Mulai ini ya. Rasanya mulai manis. Wis enak? Lumayan, cari yang kuning. Siap, siap, siap. Gorde, ini kita akan petik, kita akan cicip. Oke. Gimana rasanya Om? Iya. Itu kalau matangnya sempurna kuning Om, biji udah hitam, manisnya hampir mengimbangi gula. Untuk gorde ya? Gorde sama heliodor rasa hampir sama sih. Imbang ya? Iya. Masih hijau teman-teman. Tetapi untuk rasa sudah, walaupun masih ada sedikit asam, tapi sudah dominan ke manis ya condongnya. Alhamdulillah heliodor ini sudah tak berhentiin pembuahannya. Sudah Om? Iya. Nah ini saya penasaran ini. Nah, kok kayaknya cakep banget, ini jenis apa nih Om? Ini jenis rainbow. Oke. Rainbow. Ini rainbow, kita buka coba. Alhamdulillah jenis ini aman loh Om, dari terjangan hama ya. Saya juga heran ini varietas ini. Untuk rainbow ini ya? Iya. Kok bisa gitu, yang lain hancur, kok ini bisa aman? Termasuk kuat semua berarti ya? Semua dompolan itu aman. Nah, oke. Ini bisa dicicip juga lah, cari yang. Oh ini agak kecil. Maklum, yang punya agak sayang, jadi milihnya yang kecil ini. Kalau pengunjung boleh lah ini yang gede. Manis beraroma. Boleh dicoba monggo. Kita coba teman-teman, manis beraroma. Manisnya jadi rembo ada aromanya. Beda memang tekstur untuk masing-masing jenis ini beda-beda beda, harus beda tekstur ya. Harus beda. Terasa aroma memang macam-macam. Kalau untuk rainbow sendiri saya gimana ya, kalau dibilang juicy ya enggak juicy, dia berdaging padat tapi padat. Lembut begitu loh, ketika kita gigit itu lembut kalau untuk rainbow ini. Kebetulan di sini nih rencana udah mau pemberhentian pembuahan karena mau pruning serentak. Terus di ruangan ini udah saya habiskan semua buah, jadi, saya hentikan. Rencana mau pruning total karena ini udah terlalu rimbun. Pruning total, pruning pembuahan atau foundation? Pembuahan. Oh, pembuahan. Mantap. Pruning pembuahan. Kalau kita selalu foundation pruning, kayaknya nanti kita nggak ada penyemangat. Iya, betul. Berarti ya, ini nanti buahnya akan lebih wow ya. Insya Allah di pembuahan. Kita hanya bisa berusaha.
kita hanya bisa berusaha pembuahan itu ya, ya yang kuasa yang memberikan. Ya, kuasa Om ya. Siap-siap. Nah teman-teman, sekian video kali ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Terima kasih juga untuk Om Budi. Sama-sama. Dengan kebun anggur naranya sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman ke sahabat Lito Muhammad semua ya. Semoga video ini dapat bermanfaat teman-teman, buat teman-teman yang memang benar-benar ingin menanam anggur. Karena sebentar lagi mau akan ada kunjungan ya. Kunjungan. Jadi mungkin video kunjungannya akan kita dokumentasikan di akhir video ini. Saya mau lanjut icip-icip teman-teman. Saya belum marem. Boleh. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam nganggur. Mari panen anggur bersama Lito Muhammad. Mantap. Sukses. Langsung kita langsung dari pohon. Dari atas rainbow ya Pak ya. Rainbow. Terus ya Pak ya. Manisnya gimana Pak? Mantap Pak. Manis. Mantap. Bijinya satu. Bijinya satu Pak. Oh ya. Mantap. Nah teman-teman, ini kita kedatangan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Selatan dan rombongan Pak Bibit. Ini varietas Angelica. Angelica. Oh. Angelica. Di kebun Nara, Tangkit Batu Nara, Muara Putih. Teh bunga. Apa? Teh bunga telang. Teh bunga selang. Ini di lokasinya Mas Budi Harto. Mas Budi Harto. Iya. Iya. Kita ketik ya. Ya. Ah, senang sekali ini bisa mantap, kedatangan ya. Tamu beliau. Cicip juga. Langsung cicip. Langsung ini ya. Monggo Pak. Tanpa rekayasa ini asli rekayasa dari pohonnya asli. Langsung. Jos. Lebih manis. Lebih manis Pak ya. Warnanya sudah insya Allah warnanya iya. Udah agak mending. Sip, mantap. Berinya gimana Pak ini? Mantap. Ukurannya? Ya. Ukurannya? Lumayan ya. Ini sangat ya, lumayan lah. Lumayan sedang ya. Ya, mantap ya. Mantap. Sip. Tinggal belakang yang itu tadi. Kita lanjut petik ke belakang teman-teman. Tumpang tindih kayaknya ini, bukan tumpang sari itu. Nah teman-teman, kali ini kita lanjut petik jenis rainbow. Rainbow. Kita metik yang rainbow ini. Jenis rainbow Pak ya. Ini ya. Ini apa ini? Ini aja, yang ini ya. Oh, iya, ikutan, Bu. Oh, ya. Ya. Yuk, angkat bareng-bareng biar. Ya. Ya, okay, sip. Foto lagi, Pak. Ya. Wah, ini. Mantap. Yeah. Luar biasa ini. Ini tadi apa namanya? Rainbow ini. Jenis rainbow. Mantap. Masih banyak yang ini cuman udah. Foto. Manis. Ya. Mantap, Bu. Ya. Sip. Kita cicip lagi ini. Kita cicip lagi. Ya. Lumayan lah. Walaupun belum matang sempurna, ya, lumayan. Iya ya. Enak. Iya kan? Ya. Keras. Rembo. Ini wajib diperbanyak ini. Wajib. Mantap. Ya. Sip.